Oke, Pak Edwin, silahkan memperkenalkan diri dulu. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Anton atas kesempatannya untuk berbagi. Selamat pagi teman-teman Tulider atau profesi lain yang ada di sini. Salam kenal dari saya. Saya Edwin, saya di Wijaya, panggil, biasa saya dipanggil Edwin aja. Saya profesi tour leader, pemandu wisata untuk bidang outbound, bawa turis Indonesia ke luar negeri. Keren sekali lah itu profesi. Cuman sekarang profesi ini yang salah satu dari berbagai profesi di muka bumi yang terimbas sangat kuat, ya. Dan profesi saya belakangan saya fokus di memang di outbound tour leader seperti itu. Oke, tadi ya sejak 92-93 gitu ya. Pak, boleh cerita sedikit ya. Awalnya bagaimana Bapak bisa bisa masuk ke dunia travel ini? Awalnya memang pertama saya nggak ada minat untuk terjun di travel. Sungguhnya karena dulu maunya istilah kata kuliah di bidang hukum. Oh, Nah, SH. gitu. Ya, tetapi karena waktu itu keadaan ekonomi tak memungkinkan dari keluarga, akhirnya saya gabung di NAI BPLP Bandung. Oh, oke. Rudiana, lalu Tanto Yahya, segala macam itu senior saya di kampus seperti itu. Lalu lulus dari situ. Masuk di situ, saya bilang saya mau ambil bagian dapur, ambil kitchen. Setelah lulus psychology, writing test, English, nah dosennya tapi nggak ngasih, Pak. Nggak kasih saya jadi. Jadi bilang, masuk travel aja, kamu ngapain di dapur? Dibilang begitu. Akhirnya ya, terpaksa saya ikutin, dan jadilah. Berikutnya saya lulus dari sana, saya gabung beberapa travel. Ya, tapi ada satu travel yang Pak Anton tahu lah. Saya lama di sana, hampir 14 tahun. Saya di Antatur, ya. Kampus saya nomor 2. Kampus nomor 2. Itu Antatur. Oke. Iya. Zaman Sugiarto dulu. Pak Anton dulu masih buka, baru buka Jakarta Express tuh. Iya, iya. Datang semua orang, ngapain tuh dia orang jual hotel begitu? Kita kan ada di apartemen hotel. Sekarang yang ngetawain Bapak, Bapak perlu ketawain. Kadang-kadang itu visi futuristik itu terlalu cepat jalannya gitu ya. Biasa, ya. Pak, biasa. Iya, saya masih ingat kemarin saya cerita dengan Edi Dungde. Itu juga kan kita... Edi Dungde itu juga seangkatan kita-kita nih. Dan Iya. Pada waktu itu saya perkenalan saya bilang, "Gimana pengalaman kamu?" Terus dia bilang, "Iya, kita itu dulu jadi bisa dibayangkan tahun 96 apa 95 kita sebenarnya sudah di OTA. Namanya dulu itu Astaga, astaga.com ya. Ada astagatur.com gitu ya, itu terlalu pagi. Pak, ini ada hal yang menarik bahwa setelah Bapak kerja, akhirnya memutuskan untuk full time menjadi tour leader freelance, dan saya harus katakan tour leader freelance itu banyak sekali. Tetapi dari sekian banyak, saya bisa mengatakan mayoritas itu bagus. Dari mayoritas bagus, Bapak adalah masuk di elit, di kopassusnya tour leader gitu ya. Pernah jadi ketua ITLA ya, itu berapa tahun ya? Kalau ketua organisasi itu 4 tahun Pak, 4 tahun sekali. 4 tahun 4 sekali ya, oke. Okay. Yang sekarang siapa ya Pak? Teti Arianto. Siapa? Ya, Teti Arianto. Iya, dia udah berapa tahun Pak? Udah tiga tahun. Oke. Sudah ada pemilihan ketua umum baru. Oke. Nah, ceritain dong Pak, Bapak memutuskan setelah kerja, sebenarnya di posisi yang terakhir itu Bapak sudah, levelnya sudah CEO ya Pak ya? Ya, saya pernah buka, terakhir itu saya pernah buka
jagoantravel.com. Iya. Jadi, Mas, ya, jadi itu bahkan travel program Indonesia pertama yang bisa live untuk e-commerce untuk payment gateway. Tapi karena modal lah kurang segala macam, salah strategi segala macam, akhirnya babak belur. Ya, jadi jatuh di situ karena seperti yang Pak Anton bicarakan juga, it's too early. Kalau dari saya, a little bit too early. Ya, sama. Kalau macam belum ada. Cuma ada saingannya itu agoda.com. Ada. Jadi hotel itu kita banyak dibantu oleh RBS GTA waktu itu. Ya, jadi dibantu banyak sama GTA, lalu juga sama apa itu MG ya, ambil XML-nya segala macam dan iya. Itu peluang banyak. Jadi online seperti itu e-commerce nggak gampang memang. Pak, akhirnya Bapak putuskan menjadi full-time tour leader. Udah berapa tahun, Pak, sekarang? Kalau sebagai freelance-nya itu mungkin sekitar 12 tahun lah, 12-14 tahun. Karena saya ada di manajemen di Jagoan, lalu Atap Dunia, lalu yes. Yang... Iya, nah ceritain dong hal-hal yang kita ceritain yang nggak enak dulu, Pak. Sebagai seorang tour leader itu kan pasti cerita suka dukanya itu banyak gitu ya. Ceritain dong, Pak. Yang nggak enak. Yang nggak enak. Dan benar yang nggak enak itu adalah bahan pembelajaran. Kalau yang bagus mah. Betul, betul. Yang babak belur, yang jatuh, yang KO itu yang menarik. Satu yang membekas di kehidupan saya dalam arti kata adalah ini selalu mengingatkan saya adalah satu adalah jangan anggap enteng segala sesuatu yang kita pikir cetek. Jadi pernah saya terus terang dimaki oleh seorang jenderal bintang 3, jenderal aktif. Itu yang namanya telunjuk udah di hidung depan hidung saya udah kira-kira udah tinggal 2 mili. Tapi bukan pistol ya, Pak ya? Bukan, itu baru telunjuk. Telunjuk, suaranya keras, dan itu Danau Galilea langsung tenang. Gunung pun tak berani lagi berkicau di situ. Luar biasa, Masya Allah. Karena permasalahan dari sebuah hal yang penting tapi kita anggap enteng adalah kerjasama dalam teamwork. Jadi memang mungkin koordinasinya kurang kuat. I'm talking about maybe about 15 years ago. Jadi mengenai lagu Indonesia Raya. Jadi maunya jenderal itu dua kapal berada di tengah danau, nyampe di tengah-tengah, naikin bendera, baru nyanyi dua kapal sama-sama, dua perahu sama-sama. Tetapi mungkin salah pengertian, satu kapal udah maju, tapi tidak nyanyi, di kapal kedua lagi jalan, sudah mulai nyanyi. Karena yang kapal kedua di belakang sudah mulai nyanyi, kapal yang pertama dengar itu nyanyi, ikut nyanyi. Jadi berantakan itu lagu. Dan itu membuat jenderal ini marah besar gara-gara itu. Jadi ini membuat istilah kata dalam tour itu ada sisi-sisi protokoler untuk pemerintahan, ya. Bagaimana kita cara bicara, karena apa yang kita pikirkan kadang-kadang tidak sesederhana apa yang kita pikirkan dalam, apalagi dalam profesi tour leader yang orangnya punya pemikiran beragam. Dan bagaimana saya belajar saat itu, bagaimana untuk mengantisipasi, meredam marahnya pejabat besar yang luar biasa, dan itu jenderal besar, jenderal aktif itu. Jadi, apa yang kita lakukan ketika ada tamu marah, tamu komplain, segala macam. Saya pikir semua tour leader
mengalami hal yang sama, tinggal bagaimana kita mengatasinya, hal-hal yang sifat urgensinya juga berbeda, Pak. Gitu. Dan okay. Yang saya lakukan adalah just zip your mouth 100%. Don't say word. Seperti Pak, tadi pengalaman yang jelek gitu ya. Pernah nggak sih bawa tur, namanya udah senior ya, senior. Jadi kita Bapak kan udah kerja dulu, lalu menjadi freelance. Ini menjadi freelance ya, jadi di posisi freelance. Pernah nggak sih pergi ke satu negara di mana Bapak menjadi ketemu banyak problem, bus nggak dijemput, hotel nggak ada, atau pesawat ada gangguan atau apa gitu. Pernah nggak sih ada cerita-cerita seperti begitu? Bukan pernah, Pak, terus terang bukan nggak pernah, tapi sering terjadi. Bukannya nggak pernah, beberapa kali kejadian yang namanya bus telat jemput, ya, lalu tiket kereta api dihilangin guide, lalu berikutnya juga penundaan pesawat, ya, lalu supir bus yang sulit diajak kerjasama. Jadi juga ada restoran yang sebenarnya harusnya halal, ternyata informasi ini tidak diterima dari pihak restoran, dari tour operator. Udah direconfirm, tapi pada saat itu hari libur lah, hari besar, jadi sulit untuk dikomunikasi. Jadi problem pasti ada. Tiap tour leader yang melakukan profesi ya seperti ini ya pasti mengalami hal-hal yang tak enak pasti. Tipsnya apa, Pak? Tipsnya apa? Kalau sekarang Bapak tanya saya, tentu saja kunci utama adalah pertama tenangin diri dulu. Dalam hitungan detik, dan kita mesti tenang dulu. Ambil tarik nafas dalam, keluarin, dalam situlah kita mikir. Karena kalau kita nggak tenang dalam keadaan panik, itu cara-caranya mungkin bukan cara yang terbaik. Karena kalau dalam panik pasti banyak cara juga, Pak Anton. Kalau kita panik dalam sesuatu, cara, oh yang ini. Tapi benar apa enggak, itu enggak, kita enggak tahu. Karena dalam keadaan panik. Tapi kalau kita tenang, saya pikir caranya akan lebih terlihat, lebih bersih lah, kita lebih jernih untuk atasinnya. Oke. Pak, ini setengah bercanda, Bapak jangan marah, tapi saya melihat banyak ini buat pembelajaran semua ya, karena terus terang, Bapak ini kan panutan, pernah jadi ketua organisasi, tadi saya mengatakan pasukan elitnya daripada best of the best gitu ya. Orang sering kali mengatakan, ya Pak Edwin mah gampang, badannya gede gitu kan, jenderal nunjuk-nunjuk tinggal setitik lagi ke hidung juga mungkin jenderalnya belum tentu berani gitu kan, Bapak badannya gede gitu ya. Kan banyak tuh leader sekarang badannya kecil, Pak. Menurut Bapak, badan gede itu ada plus poinnya nggak sih? Dari sisi overall, saya bisa mengatakan tidak banyak pengaruh. Karena ketika sebagai tour leader, intinya adalah dari kata leader. Memang ketika kami sering melalui organisasi ITLA, ya, itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan, sharing-sharing, seperti itu. Banyak sekali teman-teman yang memiliki profesi ini, tanda kutip kurang menyadari bahwa mereka adalah leader. Jadi kata to leader itu hanya tercetus, hanya di dalam otak mereka, tetapi memang leader to leader sebagai apa itu yang mungkin kurang bisa dicerna dengan baik, karena leader ini kan pemimpin, dan seorang pemimpin saya pikir dibedakan dengan faktor-faktor fisik, badan besar atau badan kecil, itu saya pikir sesuatu hal yang berbeda, karena badan besar belum tentu mempunyai leadership,
badan kecil terkadang memiliki leadership yang tinggi. Oke. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya. Oke. Nah, hal yang menarik lagi, Bapak ini bukan cuma jago, punya pengalaman, punya, menurut saya postur itu penting karena itu pandangan pertama. Tetapi Bapak juga jago motret. Nah, kalau jalan-jalan ya, Pak, orang itu kalau jalan-jalan cuma ada dua. Satu, pengen dipotret di tempat yang paling bagus. Bapak punya potret, bisa motret. Kedua, mereka kalau nggak makan, mau nyobain lokal, atau pengen shopping. Cuma itu doang, nggak ada lagi yang lain. Kalau misalnya dengerin sejarah, nggak bakalan gitu ya. Dengerin sejarah, kita ngomong, makanya kalau kita guiding itu kan ngomongnya itu lebih kepada bukan soal ngomong sejarahnya. Ngomong sejarahnya kita sampai berbusa juga. Kalau ditanya lagi kan nggak inget gitu ya. Tapi kalau motret, nah ini. Apakah itu juga yang membuat Bapak menjadi satu populer gitu ya, berhasil karena udah touch, moodnya udah diperbaiki. Ayo Pak, udah Pak, mohon maaf Pak, mari kita foto grup dulu. Kalau sekarang mungkin saya akan ajak Pak, mari selfie dulu gitu ya. Gimana Pak? Faktor memotret. Jadi maksudnya tour leader itu kan harus harus bisa segala macam. Malahan Bapak juga ngajarin bagaimana sulap, ice breaking gitu ya, selain leadership dalam-dalam guiding dan lain sebagainya. Faktor fotografi itu penting nggak? Fotografi adalah is a passion. Jadi passion ini bisa beragam dari profesi to leader, dan memang when we talking about passion, kita tidak bisa menyeragamkan semua karena ada passion yang berbeda. Jadi kebetulan macam saya sama beberapa teman kayak macam Pak Anton tahu Tony Syahril ya, punya passion yang sama terhadap fotografi, tetapi juga banyak teman-teman yang punya passion yang luar biasa tapi berbeda tidak di bidang fotografi. Misalkan passion bernyanyi itu ada. Jadi lalu passion mendongeng, passion membuat jokes segala macam. Jadi ujungnya sama, how to make happiness for the clients. Tapi fotografi ini merupakan satu dari berbagai passion yang bisa timbul di teman-teman tour leader, dan satu passion yang bisa juga mendekatkan antara klien dengan kita. Tentu saja yang namanya passion ini perlu diasah, Pak Anton. Jadi kalau misalkan ada tour leader yang memang hobi nyanyi, punya passion nyanyi, ya dia mesti benar-benar nyanyi yang bagus supaya tamu dengar suara dia, wow, beautiful. Ya kalau jadi juga ketika jokes, ya bagaimana menceritakan jokes itu, karena belum tentu semua orang belum pernah dengar jokesnya. Mungkin banyak jokes sudah banyak diketahui. Jadi bagaimana menceritakan dongeng, sejarah, juga fotografi. Dan kita juga hati-hati melihat passion fotografi ini. Tentu saja kita dalam hal ketika saya bawa tour, saya tidak hanya foto objek, saya tidak foto hanya pemandangan, tetapi kita juga libatkan para tamu kita, mungkin dia sendiri atau per couple, per keluarga. Jadi seperti itu supaya mereka memiliki feel tersendiri. Tetapi hasil fotonya jelas harus bagus. Kita edit dengan bagus sehingga bukan foto sembarangan. Jadi nah itu akan membuat nilai plus di para tour leader. Mau nyanyi kayak mau main sulap segala macam. Okay. Ini menarik. Kenapa? Karena kebetulan saya bukan ahlinya fotografi, tapi saya suka gitu ya. Saya belajar kiri kanan, yes. Tapi kalau ditanya passion saya foto bagaimana? Saya suka foto, tapi saya passionnya itu sekedar ala kadarnya lah. Kalau ya. 1 sampai 10 mungkin saya 6 lah gitu ya. Kalau Bapak kan saya lihat sampai editing, sampai
ada beberapa foto itu menurut saya luar biasa ya, human interest-nya itu pasti ditungguin berlama-lama, nungguin momennya atau motretnya itu sampai berpuluh-puluh kali gitu ya. Saya udah bisa ngeliatin, ngerasain. Kalau saya cuma, oh itu yang bagus, cepret aja udah gitu ya, saya nggak nungguin segala macam. Nah Pak, yang menarik adalah ada satu evolusi. Pada waktu saya pertama kali kenal kamera itu pakai film. Pakai film itu kita jepret, kita nggak bisa tahu itu hasilnya bagus atau tidak. Lalu mulai digital. Digital kita jepret, kita bisa kasih lihat. Tetapi kadang-kadang orangnya merasa, oke, nanti kirim ya, nanti kirim ya. Nah sekarang memasuki ke satu fotografi, apa ya, dunia melihat fotografi itu menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Karena kalau dulu kamera itu adalah kamera, sekarang kamera itu ada di smartphone. Dan bisa dibayangkan bukan pakai kamera kita yang fotonya, tetapi pakai kamera masing-masing gitu ya. Nah, saya melihat hal yang seperti begini, menjadikan tour leader itu secara umum harus punya know-how cara bikin foto yang baik. Tidak terjadi backlight, cahaya harus bagus. Bagaimana foto Eiffel puncaknya jangan sampai kepotong gitu kan? Nah, karena kenapa? Kalau dulu kan kita nggak bisa kasih lihat gitu. Kalau sekarang tuh ada di kamera dia dan mungkin tanpa diedit dia langsung kirim aja ke WA grup segala macam. Pernah nggak sih mengalami bahwa satu grup itu rewel banget, semua maunya difoto terus sampai-sampai kita itu buying time-nya, time management-nya, tour leader itu kan sebenarnya luar biasa ya Pak Edwin, dalam hal ngatur waktu, ngatur segala macam, harus time management-nya itu luar biasa. Nah ini gara-gara sekarang seneng foto, kita mesti fotoin semua gitu ya. Akhirnya jadi how to manage ini kan nggak gampang. Bagaimana pengalaman Bapak? Seperti yang Pak Anton sampaikan, memang sisi time management is very important dalam pekerjaan kami sebagai tour leader. Nah jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman yang baik dan buruk itu segala macam. Kalau dari sisi saya pribadi dalam pengambilan foto, saya melihat di sini memungkinkan nggak untuk foto session. Kalau yang waktunya mepet, dikejar jam restoran, ya jangan coba-coba gitu. Tapi kalau waktunya memungkinkan, baru. Kadang-kadang ada tamu-tamu yang memang win-win, fotoin gue. Itu kadang-kadang saya tolak. Kalau memang waktu tak memungkinkan, karena kalau saya ACC, saya mengambil foto dengan kamera saya untuk dia, yang lain juga pasti mau ikut. Nah, nanti akhirnya timbul kecemburuan sosial. Jadi, saya bilang, oh nanti aja, karena waktu kita mepet, seperti itu. Jadi, pintar-pintarnya kita mengatur waktu. Walaupun tadi Pak Anton bilang bahwa banyak tamu sekarang sudah memiliki HP sendiri. Tetapi, foto dengan seni dan tidak itu menghasilkan sesuatu output yang berbeda gitu. Betul Pak, nanti kita akan buka tanya jawab ya Pak ya. Sebelum masuk ke sana, saya pengen dengar dong, tadi kan saya ngutak-ngutiknya di sisi pembelajaran itu makanya dimulai dari yang negatif, pengalaman yang jelek gitu ya, time management segala macam. Udahlah, itu pembelajaran. Saya sekarang mau cerita mungkin achievement gitu ya. Sebelum lupa ya teman-teman, saya menganjurkan untuk follow Instagramnya Pak Edwin supaya kalau nanti pas lagi ada perlu tour leader yang senior, yang bukan cuma, sorry Pak Edwin, saya sedikit promosi gitu ya karena gak banyak yang saya bisa promosikan, tetapi kalau Pak Edwin kita udah kenal lama, jam terbangnya bagus, management skillnya ada, jagoan foto gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang belum follow, belum kenal dengan Pak Edwin, please follow. Boleh nggak sih WA-nya ditulis, Pak? Kenapa, Pak?
Pak Edwin, keberatan nggak nomor WA Bapak di-publish? Oh, nggak masalah, boleh. Tulis Pak di kolom komen, saya udah buka nih, biar sekalian gitu ya, karena ini didengar oleh semua travel agent. Terima kasih, hari ini luar biasa sekali nih, yang ikut 70-an ya, keren, keren. Wah, Pak Boy, apa kabar? Ya, kita harus saling support juga. Wah, keren, keren. Pak Pri, ya. Saya belum kelihatan nih, Bapak punya nomor belum keluar. Hah? Udah saya kirim. Tar. Belum, Pak. Sekali lagi, Pak. Nah, itu barusan. Tar. Bu Dona, apa kabar? Pak Felix. Pak Edwin, kok nggak ada? Udah saya, Pak. Udah dua kali. Iya, kok nggak keluar di saya ya? Pak Michael, apa kabar? Wah, ini terima kasih saling mendukung ya. Pak, saya tulis saja, Pak. Saya yang tulis. WA nomor 08 780 berapa? 780 ya. 72 05 Pak, benar nggak ini nomornya? 0878 780 7205. Oh, 005 ya, oke. WA-nya Pak Edwin, ini penting nih, karena 0878 780 7205. 00-nya dua kali ya, Pak. Oke. Saya akan pin out. Oke, pin. Yes. Pak Dharma. Wis. Ini Pak Dharma Tirta, Pak Dharma mana nih? Bu. Anaknya udah berapa, Pak? Pak Dharma. Oke. Pak Edwin. Kita boleh juga ya, teman-teman, terima kasih udah banyak yang mendukung dengan kita dengar-dengar cerita ini saya jadi sebenarnya jadi ajang kangen-kangenan ya. Setiap pagi saya bikin acara ini adalah di komunitas travel. Dan saya juga mulai dari jam 10 sampai jam 2, 10 jam, dan jam 2, saya juga mengundang teman-teman yang di luar bisnis sebenarnya, di luar bisnis travel. Dan tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, berbagi semangat yang positif daripada kita ngedengerin tiap hari itu yang terpapar, yang meninggal gitu ya, aduh udah stres gitu. Pak Edwin, tadi cerita yang bagus-bagus dong, kan mesti ini ada orang yang nggak merasa bahwa saya mungkin nggak menguntungkan kalau jadi tour leader. Nah, cerita dong penghasilan tour leader itu gimana gitu ya, lalu yang enaknya jadi tour leader itu apa gitu ya. Saya kalau ditanya ya Pak ya, salah satu yang paling menyenangkan buat saya jadi tour leader itu adalah kalau grupnya naik bisnis kelas, kita naik bisnis kelas. Mah, kita bisa nginep di hotel bintang 5 karena grupnya di bintang 5. Kita bisa makanan yang mahal-mahal karena grupnya makan yang mahal-mahal. Oke, Pak, cerita Pak yang enak-enak, Pak. Oke, mungkin sebelum cerita, mungkin saya lebih tertarik untuk memberikan satu gambaran, Pak Anton. Silakan. Mungkin saya menanggapi dari apa yang Pak Anton sampaikan bahwa kerjaan tour leader itu banyak orang berpikir bahwa ini pekerjaan yang asik. Dibilang asik, saya setuju dengan Pak Anton, semua everybody setuju dengan Pak Anton. Ini pekerjaan yang menyenangkan karena bisa keluar negeri secara gratis. Dan banyak orang ingin keluar negeri, tapi keadaan ekonomi tak mendukung, keadaan waktu tak mendukung, tapi sebagai tour leader, dalam tanda kutip, dia harus keluar negeri. Ada yang setahun bisa 12 kali, 14 kali, ada yang 30 kali,
segala macam itu luar biasa. Dan juga karena ini profesi, tentu saja mendapatkan bayaran, Panton. Ya, besar kecilnya saya pikir sangat relatif. Tetapi yang penting di sini pekerjaan ini adalah pekerjaan macam artis, ya Panton. Yes, yes. Ada saatnya dia naik panggung dan ada saatnya dia harus turun panggung. Terkadang pekerjaan macam ini macam pekerjaan selebriti, sehingga terkadang melupakan banyak-banyak hal, hal-hal penting justru terlewat, dan yang paling nyata apa yang sekarang dihadapi oleh profesi tour leader dan juga tour guide, teman-teman tour guide, banyak yang tidak melakukan banyak persiapan karena terlena bahwa tour leader ini akan terus sampai nanti selesai. Ternyata life is unpredictable. Ada hal-hal yang kita mesti siapin bagus, ada hal-hal yang perlu kita siapin jelek, dan pada kesempatan ini mungkin kesempatan yang luar biasa mengingatkan kita semua bahwa profesi tour leader adalah profesi yang tak bisa seumur hidup. Jadi untuk menanggulangi atau mengatasi hal-hal yang tak mengenakan, saya boleh menghimbau teman-teman profesi tour leader, jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Seperti itu. Oke, tadi ini punya pengalaman yang paling berkesan nggak sih Pak? Bawa grup, kan bawa grup tidak bisa bawa dua bus satu orang ya, semua bawa grup itu satu bus satu bus. Tapi Bapak pernah bawa yang paling banyak, berapa banyak sih Pak? Maksudnya dalam satu rombongan, insentif grup yang besar. Waktu itu saya bawa suatu perusahaan asuransi yang paling besar, saya pikir itu banyak teman juga terlibat, mungkin mau 70 tour leader, 2.000-an orang. 2.000-an orang ya. Nah ya. Ini teman-teman, saya teringat gitu ya, bahwa bagaimana kita di Jakarta, kita di Indonesia, mungkin kita bersaing sebagai normalnya travel lah. Travel saya bersaing dengan travel Bapak misalnya seperti itu. Tapi pada waktu kita jalan bareng-bareng, udah di airport aja kita saling bantu ya. Saya melihat bahwa setia kawan, saling bantu antar tour leader itu begitu di lapangan itu begitu apa ya, kuat sekali. Brotherhood gitu ya. Ya brotherhood itu cewek cowok juga masih disebut brotherhood lah gitu ya. Pak Edwin melihatnya, apakah ada perubahan? Karena sekarang akhir-akhir ini mulai masuk dalam tanda petik adalah generasi tour leader yang berbeda, yang baru-baru. Apakah ada perbedaan dengan yang lama-lama? Perbedaannya pasti pasti banyak. Perbedaan antar generasi, karena satu generasi punya pola pikir yang berbeda, ilmu pengetahuan yang juga berbeda, spirit yang berbeda. Tetapi kalau saya lihat sih, istilah kata bahwa ketika tim-tim besar, teman-teman tour leader, ya, adik-adik kita yang lebih muda juga memiliki teamwork yang luar biasa. Karena memang untuk perusahaan-perusahaan besar seperti itu memang memerlukan teamwork kerja yang tinggi, Panton. Kalau enggak, berantakan. Dan saya lihat teamwork untuk antar tour leader Indonesia, saya lihat bisa dikatakan bagus, bagus sekali. Walaupun ya pasti ada di dalam setiap teamwork, pasti ada yang kurang menyenangkan. Tetapi pada umumnya saya lihat sih bagus lah, seperti itu. Apakah ada perbandingan tour leader dari Indonesia yang tadi ada teamworknya bagus gitu ya, dan dibandingkan dengan tour leader dari negara lain? Misalnya kalau saya bandingkan dengan misalnya dengan tour leader dari negara tertentu, itu kelihatan sekali A nggak mau campur dengan B, B nggak mau campur sama A gitu ya, kelihatan sekali mereka bersaing di negaranya, mereka bersaing keluar juga mereka bersaing. Apakah itu Pak Edwin juga melihat seperti begitu? Ya, kalau saya lihat mungkin mereka karena
masalah kekerabatan yang berbeda, Pak. Kalau dari sisi itu leader luar, mereka adalah taat pada job desk mereka, jadi tanpa mau mencampuri job desk orang lain, sehingga mungkin terlihat kaku. Tetapi mereka bisa kerjakan dengan baik, kecuali mereka need their help, ada help. Di Indonesia kekerabatannya sangat tinggi, bahkan kadang-kadang melewati job desk yang ada. Jadi ada plus minusnya. Nah, kalau melewati job desk yang ada, itu orang bilang kepo.com-nya keluar. Tetapi itu kekerabatan dari masyarakat Indonesia, tulis dari Indonesia juga, karena saling mau bantu, karena saling mau ini, saling ingatkan segala macam, yang kadang-kadang memang menjadikan sesuatu yang kurang nyaman sebenarnya. Tetapi karena sikap kekerabatan seperti itu. Iya. Saya pribadi mengalami beberapa kali yang namanya bus rusak, bus bannya bocor, itu kan hal yang biasa. Dan yang saya selalu terharu adalah seringkali ada bus turis lagi yang berhenti, dan saya melihat itu pasti orang Indonesia. Dia lihat siapa, oh ini grupnya Indonesia nih, tadi bareng-bareng di sana, ternyata ada busnya mogok. Itu seringkali adalah ditawarin, makan di mana, kita sama-sama enggak, satu jalur enggak, memungkinkan masuk busnya enggak, tempat duduk, dan lain sebagainya. Itu saya melihat hal biasa. Dan Pak Edwin, ada cerita-cerita seperti begitu, saling bantu yang secara real yang Pak Edwin alami? Ya, pernah kejadian memang seperti bus mogok, seperti itu, bus orang mogok, kita juga tawarin, ada jumlah peserta yuk berapa, ya, kalau memang bisa memungkinkan, kita masukin ke bus saya sambil kita antar ke dalam kota, seperti itu. Dari sisi saya pun pernah ada bus beberapa kecelakaan, seperti itu, ya, ada bus dari sahabat tour leader yang lain berhenti untuk menawarkan, ada yang bisa dibantu nggak segala macam, tapi kita tanya dulu, lu acaranya apa di sini? Gitu, jangan sampai gara-gara bantuin kita di babak belur juga repot seperti itu. Tapi kecepatan daripada insan-insan pariwisata, saya pikir so far is extraordinary, Pantem. Keren, walaupun keren. Di luar negeri, tapi sikap teman-teman leader saya pikir saling bantu luar biasa. Mungkin ada yang kesulitan mengenai arah, mengenai lokasi-lokasi segala macam. I think they're quite extraordinary for this. Oke, sekarang saya mundur sedikit ke pertama kali Pak Edwin bawa tur ke luar negeri, kemana Pak? Pertama kali itu ke Hong Kong, Bangkok, Singapura. Oke. Nah, apa pengalamannya? Pasti cerita pertama kali itu seringkali tidak terlupakan. Saya pertama kali bawa tur adalah waktu itu via tour charter flight Singapore Airlines ke Singapura. Saya senang banget bahwa, Ton, bawa baju, nggak usah bawa koper karena nginepnya nggak bakal lama. Siapin baju untuk 2-3 hari aja. Bawa ransel gitu ya. Jadi saya bawa backpack ke Singapura. Satu pesawat, dulu itu saya masih ingat zamannya tahun 80, 81, 82, 82-an itu Singapore Airlines Jakarta-Singapura itu cuma ada 2 sehari. Via tour pada zamannya itu mencharter 1 hari di periode peak season itu 5 pesawat. Jadi bisa dibayangkan, dan back to back. Saya sampai ke Singapura, bawa satu bus gitu ya, tugas saya bawa bus, kirim ke Royal Holiday Inn. Nah, sekarang Royal Holiday Inn namanya apa? On the spot apa gitu ya. Nah, lalu yang punyanya Sultan Brunei di Scott Road. Lalu saya ke WC, belum selesai di WC udah dipanggil, Anton, lu kemana? Gitu. Ya masih di WC, saya bilang, iya. Padahal saya udah dapat, jadi udah check in, begitu sampai ada petugas lagi dari tour,
yang mengatur untuk check-in-nya. Karena mereka back-to-back seperti begitu, timnya udah banyak sekali. Jadi saya bilang, saya boleh ke WC nggak? Boleh ke WC dulu, saya ke WC, buang air kecil, dipanggil, lalu dia bilang, lu berangkat lagi, itu bus lu. Loh, saya bilang, nginepnya kapan? Nggak nginep, berangkat lagi, gitu ya. Itu pengalaman yang luar biasa menurut saya dan keingetan terus, gitu ya. Pak Edwin, pengalaman pertamanya gimana? Waktu itu saya bawa anggota Pemda Jawa Tengah, dulu wali kota Solo Pak Hartomo, karena pertama kali pasti ingat. Ya, karena baru pertama keluar negeri, baru pertama naik pesawat, ya kerjanya doa terus, Pak. Tapi untungnya, dulu kan semua ada local guide, Singapura ada si Aziza, di Thailand ada Suksan, dulu si Payong, di Hong Kong juga teman-temannya banyak sekali ya. Sawang sangat membantu sekali. Selama itu orang ASEAN atau Indonesia yang bantu, masalah kekerabatan ini bisa memecahkan banyak masalah dan menolong kita keluar dari kesulitan. Oke, ini Pak Tirta nih, cerita nih, Pak Tirta Dharma 2006. Pak Edwin, kalau bawa tour, apa Pak Edwin sudah siapkan bahan guiding? Bakal bicara apa setiap hari? Pernah nggak kehabisan bahan guiding sampai bingung mau ngomong apa? Wah, ini mah mungkin awal-awal aja. Kalau sekarang mah tidur aja ditanya waktu mimpi udah bisa guiding kan Pak? Apa yang Pak Dirta tanyakan saya pikir adalah problem semua profesi itu leader. Dan kita sekarang bisa dikatakan banyak beruntung sekali Pak dengan ada internet, ada yang namanya HP segala macam, HP pintar, smartphone. Kalau dulu kan kita mesti bawa koper satu lagi, ingat ya Pak ya, isinya buku, bukunya tebal-tebal begini nih, bahan guiding, dibaca juga enggak, cuman berat-beratin doang, nyampe hotel udah lemes nih, minta ampun, boro-boro mau baca, sambil di WC, dikit-dikit, segala macam. Tapi saya pikir ini kendala dari semua tour leader, terutama teman-teman yang mungkin jam terbangnya belum banyak. Saya pikir ini suatu hal yang masalah dalam profesi apapun, tapi ketika jam terbang itu meningkat, kegiatannya meningkat, saya pikir bahan guiding bisa lebih banyak diatasi dengan adanya di kepala. Tapi walaupun sekarang sudah saya tak bawa buku lagi, kalau saya pribadi, saya tak bawa buku. Ya. Ada nilai-nilai yang, hari besok mau cerita apa, lusa udah, karena ada jam terbang di situ. Sedangkan kalau terlupa pun tak usah khawatir, karena sudah ada internet, sudah ada nilai-nilai yang bisa membantu kita di situ. Kalau kehabisan tadi Pak Tirta tanya, kehabisan bahan guiding, ya dulu. Pengen ini buru-buru nyampe hotel. Karena gak tahu mau ngapain kan dulu gitu ya. Pak Edwin, kita ada gak sih negara yang Pak Edwin paling suka? Paling suka gimana? Paling suka kemana? Paling gak suka kemana? Negara favorit saya pikir pasti ada. Kalau saya pribadi, saya menyukai the most is Italia, ya. Karena saya kebetulan suka yang bersifat kultur, historical gitu. Yang paling nggak suka, so far ini pribadi saya adalah Maroko. Kenapa Maroko? Karena susah makannya? Itu susah makannya, lalu juga istilah kata bagi saya nggak bersih ya, kurang bersih gitu ya, menurut saya itu. Jadi nilai-nilai dari sisi Maroko ini kan memang ada benturan misalkan dengan tour operator segala macam, akan sangat bagus sekali misalkan tamu itu sudah punya feeling kuat dengan negara itu akan lebih bagus menurut saya pantun, misalkan walaupun dia akhirnya belum pernah, tapi dia sudah dekat, pernah dengar, sering dengar, itu akan membawa easy dalam rombongan, karena dia sudah familiar. Misalkan dia belum pernah ke Prancis, tetapi dia sering dengar Prancis. Jadi itu akan lebih mudah attach-nya. Ketimbang orang yang belum pernah ke sebuah negara, lalu
feelingnya juga kurang segala macam, tamu juga sulit untuk menikmati. Kita mau cerita apa juga, oh ya, malah dia juga bingung. Seperti itu. Tapi dari sisi saya, Italia is number one. Menurut saya ya. Oke, Pak, kasih dong Pak, pemikiran ya. Kebetulan tidak banyak tour leader yang mempunyai profesi yang seperti Bapak. Bukan profesi, satu perjalanan jam terbang seperti Bapak. Bapak mulai dari bawah sampai ke pucuk pimpinan sudah menjalankannya. Menurut Bapak, apakah benar bahwa banyak orang yang mengatakan kalau grup tour itu yang ikut makin lama makin tua? Kalau makin tua, satu hari yang tua itu habis, yang muda-muda ini juga tidak ikut grup tour. Sehingga profesi tour leader ini menjadi hapus karena tidak ada permintaan grupnya lagi. Jadi grup tour apakah betul is a sunset business menurut Bapak? Pak Anton tanya saya pribadi ya? Iya. Pribadi ya, jadi kalau saya pikir sebagai profesi tour leader atau profesi apapun, terutama kita saat ini bicara mengenai profesi tour leader, kita satu mesti berbesar hati menerima keadaan yang ada sekarang dan kira-kira ke depan bagaimana. Seperti yang Pak Anton sampaikan barusan, ada perubahan paradigma, ada perubahan pola pikir dari klien, dari peserta tour. Jadi ini yang mesti saya pikir sesuaikan. Memang tak bisa dihindari, Panton, bahwa grup tour ke depan menurut analisa saya pribadi, apalagi setelah adanya COVID-19 lalu masuki berikutnya economic reset, apakah tour group akan ramai? Saya pikir ini akan, tour group akan makan waktu, tertunda. Jadi orang-orang sekarang, apalagi yang milenial, yang lebih muda-muda, semua apa yang mereka tak bisa melalui smartphone mereka, internet mereka, they can go everywhere by themselves tanpa ada perlu lagi tour leader. Dan banyak sekali memang contohnya, dan bukan suatu rahasia dapur lagi bahwa banyak orang traveling secara pribadi. Beli tiket pribadi tanpa lewat travel agent, beli hotel tanpa lewat travel agent, semua online, beli tiket masuk dan sewa mobil sendiri. Dan kalau Pak Anton tadi bertanya apakah grup tour ini masuk ke dalam sunset, saya melihat dalam waktu dekat ini, iya. Tetapi apakah traveling akan muncul? Pasti. Traveling pasti akan muncul lagi, tergantung daripada bagaimana pembangunan ekonomi yang nanti akan muncul. Jadi tidak tergantung saja daripada COVID-nya sudah beres, tetapi pembangunan ekonomi ini kan karena wabahnya dunia, jadi pembangunan ekonomi yang muncul, itu pasti traveling akan muncul, tapi itu akan makan waktu, karena kan pariwisata, turisme adalah hal terakhir yang akan dipikirkan orang ketika terjadi kemakmuran ekonomi, dan pertama dipangkas ketika terjadinya kemerosotan ekonomi. Traveling yang akan muncul, saya pikir ke depan pasti yang bersifat family, tur-tur kecil, kerabat-kerabat. Kembali lagi bertanya, do they need still a tour leader? Ada hal yang menarik, saya melakukan satu research bertahun-tahun, karena saya mengambil satu fokus. Saya melihat bahwa persaingan travel agent dengan OTA, dengan OTA, online travel agent, itu tidak mungkin. Mereka strateginya adalah bakar uang, kita strateginya adalah profit oriented, menjadikan tidak bisa. Jadi ada dua unsur yang kita tidak bisa bersaing, yaitu tiket dan hotel. Lalu saya mencari-cari, tahun 2016 saya melakukan testing, yaitu charter pesawat. 2016, 13 kali charter pesawat, waktu itu ke Changi Aceh. Itu aman, damai, sentosa, tidak ada masalah, sukses, dan saya move on ke 2017, mulai ke Hainan. Ke Hainan itu
seminggu 3 kali. Jadi sesuatu yang polanya udah berbeda. Seminggu 3 kali dan masif, massal gitu ya. Ketemu lagi yang namanya subsidi dari pemerintah China. Sehingga tour itu harganya disubsidi sampai 6 juta. Orang kaget. Tapi ini sudah 3 tahun, 2017, 18, 19, berjalan dengan aman, damai, sentosa, semuanya, dan sekarang ketemu Miss Corona, gitu ya. Nah, begitu si Miss Corona datang, orang seringkali bertanya, bagaimana next? Ini jadi challenge. Challenge yang pertama, saya tidak melihat bahwa grup tour dalam 10 tahun ke depan, sampai 2030, menurut saya masih ada. Kenapa? Karena riset saya mengatakan bahwa yang bepergian itu adalah umurnya 46 ke atas. Jadi antara 46 ke atas, 70%, nah ini yang menarik lagi, 70% yang pergi adalah umurnya 50-60. Nah kalau 50-60 adalah 70%, berarti kalau yang umurnya 50, dia dalam 10 tahun lagi masih bisa traveling. Bagaimana dengan yang sisanya? Sisanya yang 45 bisa menjadi 55 dan lain sebagainya, walaupun angkanya sudah menjadi mungkin sekitar 17-18%. Yang menarik, dan saya pikir mau juga kasih confidence level, Pak Edwin, jangan khawatir, profesi tour leader dalam 10 tahun ke depan ini masih bagus. Tapi saya menggarisbawahi yang Pak Edwin bilang, jangan simpan telur di dalam satu keranjang yang sama. Inilah waktunya dalam 10 tahun ini, mungkin yang punya profesi tour leader harus juga mempersiapkan apa yang akan terjadi next. Nah, di dalam perjalanannya, karena saya sangat-sangat fokus, kalau Pak Edwin lihat, tahun 2019, saya sudah melakukan charter pesawat itu yang tadinya 3 seminggu, sekarang menjadi 11. Dan seharusnya kalau tidak ada corona, tahun ini adalah maksimal saya bisa mencapai 16 pesawat seminggu. Jadi ini satu rekor yang luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat ini buying time. Orang-orang yang berumur 50-60 dengan harga murah, ke Hainan 3 juta, ke Hainan 4 juta, ke Bali kalau 3 juta itu cuma dari Jakarta nyampe Ngurah Rai, balik lagi. Nggak bisa nginep, nggak bisa apa-apa. Kalau ini udah dapat 5 hari, 3 malam, orang itu kadang-kadang suka bingung, Pak, bagaimana caranya? Saya bilang ini matematikanya nggak usah dicari, karena ada subsidi. Nah, dalam perjalanan ini, ada hal yang menarik, Pak Edwin. Ini saya juga sekalian sharing kepada teman-teman semua. Bahwa ternyata, anak muda, milenial, itu tidak pernah mau bergabung dengan orang tua. Saya nggak tahu, saya minta konfirmasi kepada Pak Edwin. Di luar school holiday, di luar keluarga yang berjalan, ada nggak sih anak-anak muda umurnya di bawah 30 tahun ikut grup tour, tidak ada siapa-siapa, tidak ikut orang tuanya, tidak gabung dengan teman, apa maksudnya, tidak ada yang ngajak. Jadi, kalau dulu itu zaman-zaman 15-20 tahun yang lalu adalah honeymoon. Honeymoon, mereka married 20-an, ikut grup tour gitu ya. Sekarang bagaimana? Ada nggak sih milenial yang tidak ada sangkut paut dengan orang tua yang ngajak dan lain sebagainya, mereka ikut grup tour? Pak Edwin melihatnya bagaimana? Kalau dari sisi pengalaman saya pribadi sih cukup banyak, Pak. Orang-orang muda, ya, yang kakak adik seperti itu. Jadi bukannya honeymoon, kalau honeymoon biasa seperti yang Pak Anton sampaikan, tapi kawula muda yang memang mau jalan sendiri, kecuali ketika liburan umum lah, kayak macam Lebaran atau Natal bersama keluarga. Tapi di luar itu ada sih, ada, tetapi tidak banyak sekali. Bahkan yang saya lihat justru mereka jalan-jalan tanpa ikut grup tour. Iya, seperti iya itu. Betul. Jadi maksud saya adalah anak-anak muda itu semakin hari tidak ikut grup tour lagi, tapi jalan-jalan sendiri. Begitu ya. Nah, ada satu research yang saya mau berbagi juga dengan teman-teman semua, khususnya yang travel agent.
Satu, bahwa tadi saya mengatakan grup tour itu dalam 10 tahun ini saya berusaha untuk meningkatkan yang namanya kapasitas. Karena mereka punya kesempatan untuk traveling. Gap umurnya 50-60, saya akan push dengan harga-harga yang luar biasa murahnya, yang tadinya satu tahun jalan-jalan dua kali, ini menjadi 5-6, mungkin juga setiap bulan pergi gitu ya, karena harganya murah. Yang kedua, yang ini saya melihat dan confirm 2019 bahwa grup tour, bukan grup tour, holiday, liburan, orang generasi tua dan generasi muda bisa bersatu grup, menjadi grup ataupun liburan itu naik kapal pesiar. Nah, jadi sebenarnya kapal pesiar adalah opportunity baru. Problemnya jarang sekali grup yang naik kapal pesiar kecuali insentif itu mau pakai jasanya tour leader. Mereka seringkali mengatakan begini, Pak Anton, saya pergi 20 orang. Menurut Pak Anton, perlu nggak saya pakai tour leader? Kalau Pak Edwin ditanya seperti itu, Pak Edwin akan jawabnya apa? Perlu nggak 20 orang naik kapal pesiar, perlu nggak tour leader? Berangkatnya dari Singapura. Kalau nanyanya saya kepada saya sebagai tour leader, jelas saya bilang perlu. Sebagai tour leader. Karena itu kan nyangkut profesi. Ya. Betul, Pak, tar dulu. Betul, perlu. Pertanyaan kedua, nanti apa yang bisa tour leader bantu selama di kapal? Pertama adalah pemberian informasi yang jitu, yang sahih. Karena orang Indonesia, turis Indonesia memang pintar-pintar, cuman budayanya adalah tanda kutip spoil, manja. Jadi untuk mendapatkan informasi itu agak malas. Nah, tugas tour leader untuk memberikan informasi-informasi kapal pesiar, entertainment-nya. Mungkin di waktu yang luang-luang, ya tour leader juga bisa membuat acara sendiri, private, untuk mereka, seperti itu. Dan people suka untuk di-entertain, Pak. Jadi kita memberikan informasi-informasi, cerita-cerita, bersahabat, itulah orang Indonesia yang memang kita beruntung mereka menyukai yang namanya kekerabatan. Oke. Seringkali challenge-nya daripada peserta tur yang mau ikut kapal pesiar itu selalu begini. Pak, nanti kan di kapal pesiar kita mencar-mencar. Si ini mau makan ke sini, si ini mau makan sini, ini mau nonton ini mau nonton ini. Jadi tour leader kepake nggak ya, Pak? Menurut Bapak gimana? Challenge-nya katakanlah kita berangkatnya yang tiga hari dua malam. Oke, ini menarik sekali, Pak Anton. Saya pikir dan ini saya pikir berhubungan dengan apa yang menurut saya dalam waktu dekat ke depan nih. Ya. Jadi orang pergi sedikit-sedikit berlima, bertiga segala macam. Ya, mungkin untuk tour group series mungkin akan perlu waktu. Ya. Sekarang tour leader mesti gimana nih ke depan? Saya pikir tour leader yang akan dibutuhkan walaupun keluarga-keluarga kecil adalah tour leader yang memiliki satu skill yang bagus, skill yang kuat. Jadi skill dalam arti apa? Skill dalam ilmu pengetahuan, ilmu dari segala entertainment yang bisa digunakan, misalkan nyanyi, misalkan sulap untuk menambah nilai tambah. Tetapi mengenai satu hal, mengenai ilmu pengetahuan, saya pikir ini tak bisa dianggap remeh, karena berikutnya para turis-turis kita itu mereka juga orang-orang pintar, Pak. Orang-orang yang punya pengetahuan tinggi, apalagi dengan ada internet. Jadi dengan adanya grup-grup kecil, tour leader akan terpakai nggak? Dari sisi saya, optimis terpakai andaikan tour leader tersebut memiliki skill-skill yang bagus. Jadi kalau boleh saya mungkin dalam kesempatan ini saya himbau kepada teman-teman tour leader yang kira-kira skillnya kemarin biasa-biasa aja, mohon maaf, ini mesti dinaikkan. Teman-teman tour leader yang mungkin kemarin-kemarin sudah bagus ilmunya, ini mesti ditingkatkan karena persaingannya akan makin tinggi dengan setelah adanya masa COVID dan economic reset. Grup-grup kecil pasti muncul banyak sekali. Whether they need to leaders, they need.
Tulidor yang dipakai tentu saja tulidor yang punya kualitas tinggi. Jadi mumpung lagi zaman sekarang, lagi stay at home, itu boleh pertinggi ilmu. Ilmu apa aja. Dengan nonton Pak Anton setiap jam 9 saja sudah satu ilmu. Pak Edwin, saya mau sharing satu yang saya melihat bahwa kenapa orang Jepang naik kapal pesiar walaupun grupnya kecil itu bisa, saya pernah ngelihat adalah dua orang pun ada satu tour leadernya. Saya kalau kalau kita menghandle dua orang ya jelas lah itu udah private ya, private menurut saya gampang. Tapi saya memperhatikan, saya naik kapal ini passion saya seneng banget naik kapal. Jadi kalau disuruh milih bawa tour, land tour dengan kapal pesiar, saya pilih naik kapal pesiar. Karena buat saya di kapal pesiar itu semuanya ada di sana, tidak perlu jalan jalan kaki sih lebih 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 banyak jalan kaki. Karena kita nggak naik kendaraan. Karena naik kendaraan kalau lagi turun. Nah yang menarik mengenai contoh dari orang Jepang. Satu adalah yang ikut kebanyakan memang orang tua yang pakai tour leader. Kedua, dia tidak mampu berbahasa Inggris. Dia nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan dia tidak bisa baca bahasa Inggris. Jadi bisa dibayangkan mereka butuh tour leader. Nah, yang menarik saya melihat, ini pembelajaran bertahun-tahun, saya melihat ternyata tour leader yang dari Jepang itu bikin semacam satu program. Bangun pagi, jam berapa? Udah kayak di darat. Morning call. Jam 6. Mandi jam 7. Makan. Jam 8, jam 7 kumpul. Kumpul, makan di mana? Setelah itu dia nemenin as a group. As a group. Pak Edwin, kita masih ingat mungkin ya tahun-tahun 90-an. Kita sering ketawain orang-orang grup Jepang itu. Kita grup Jepang, tour leadernya pakai bendera, tour leadernya mau ke WC, semua ikut ke WC, nungguin di depan, nggak berani kemana-mana gitu, karena nggak bisa ngomong, takut takut hilang, takut ini gitu kan dia. Nah, ini persis sama, Pak. Jadi di atas kapal pesiar pun, dia programnya dari pagi sampai malam. Saya berkesempatan ngobrol mungkin hampir 20-an, jadi setiap kali ada tour leader Jepang di kapal, saya ajak ngobrol. Tidak ada, ajak ngobrol. Tentunya saya berusaha untuk cari waktu di mana dia tidak mengganggu dia gitu ya. Dan saya tanya, kenapa kamu kerjanya selama di kapal dibiarin aja jalan sendiri? Dia bilang, how come? Mereka nggak ngerti. Mereka tahu kumpul di deck 7 di tempat mana. Tahu. Tapi suruh cari makan sendiri, acara gini itu segala macam nggak ngerti. Jadi sebenarnya ini satu. Sudah banyak tour leader di kita, tour leader Indonesia yang melakukan itu, sudah banyak. Bukan cuma ngajar, nganterin dan lain sebagainya, tapi dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tetapi saya masih melihat, mayoritas kalau tour leader Indonesia naik kapal pesiar, itu main, ya dia naik, diajak keliling, keliling semua, diberesin 2-3 jam, lalu setelah itu, dilepas. Nah itu yang sebenarnya menurut saya challenge-nya lagi. Bagaimana kalau grupnya itu selalu di apa ya namanya? Ya dikawal terus gitu ya. Karena itu menjadikan value daripada tour leader-nya menjadi naik. Seringkali mungkin itu teman-teman saya bisa sharing ke sana. Pak Edi, saya lagi ditungguin lagi di Instagram Anton Teddy. Saya bintang tamu ini adalah Pak Fandi CEO daripada Gila Discount. Ini sesuatu yang berbeda lagi, menurut saya teman-teman boleh ikutan juga. Pak Edwin, thank you very much. Tidak banyak tour leader yang saya salut dan salah satunya adalah Pak Edwin. Tadi tolong teman-teman follow Instagramnya Pak Edwin. Kalau perlu bantuan segala macam, karena Pak Edwin is not just a tour leader, tapi di Pak Edwin bisa bantu lebih banyak lagi itu. Pak Edwin, thank you very much. Nanti lagi-lagi bertarung gladiator, jangan kalah ya. Jangan sampai kalah. Oke, okay. Thank you, Pak. Teman-teman, terima kasih.